Selamat pagi sahabatku semua. Sekarang dah pukul 11 pagi ya. Perut saya pun dah mula lapar. So pagi ni saya nak masak lauk makan tengah hari saya ya. Ini ada 2 keping tahu. Dan saya nak buat tahu sumbat lah. Ini ada isi ayam ya. Dan saya akan gaul isi ayam ni dengan isi daging ni ya. Ini non halal ya, minta maaf ya sahabat Muslim saya. Jadi ini nanti akan saya cincang ya secara manual. Okey, jom ikut saya mencincang ni. So ni saya akan mencincang ya. Proses ni memang amat bising ya. So biarlah saya membuatnya tanpa direkod ya. Okay, so kita tunggu nanti ya. Saya menyumbat tahu tu dengan daging ni. Okay, stay tuned. A few moments later. So ni dah saya hancurkan tadi ya. Dah jadi macam ni. Dah bergabung dah 2 jenis daging ni. Dan saya dah letaklah dah sulah bawang putih dan juga sedikit perasa ya, garam tak payah lagi. Dan yang ni kena kita buat macam ni ya, kita pukul-pukulkan supaya ianya padat ya. Saya tak letak sebarang tepung ya. Macam ni pun dah memadai untuk saya. Ni boleh dibikin bakso ya. Berbola daging ya. Bakso kata orang Indonesia kan. So ni saya akan sumbat ke dalam tahu ni. Tahu ni dah saya letak garam ya. Okay. So jom kita mula. Saya lumurkan tahu ni dengan garam. Ada 2 ketul saja tahu ni. Dan inilah cara saya membuatnya ya. Dengan cara ni isi tahu ni pun akan tergaul juga dengan daging ni ya. Dan kita boleh masukkan lebih banyak daging ya. Tak apa kalau dia pecah macam ni, tak apa. Nanti dia pun boleh bercantum ya. So, saya kena buat sampai habis ya. Okay, ni dah siap ya. Dan baki ni. Ni. Saya akan buat berbola ya. Kita cuma. Ni besar sangat. Cuma tekan-tekan macam ni saja. Dan nanti kita goreng ya dalam minyak panas. Okay, jom kita menggoreng semua ni. Kadi dah panas ya. So, masukkan minyak. Dan bagi memastikan tahu ni tak melekat ya, masukkan sedikit garam. Inilah petua dia ya. So minyak saya dah panas, masukkan tahu ni. Okay, so saya akan goreng ni sehingga dia garing ya.
Dan sudah pasti daging ni tak masak sepenuhnya ya, sebab nanti kita akan masak sekali lagi dalam sup. Ni yang terakhir ya. Ha, dah boleh dah angkat. So, saya dah angkat. So, ni walaupun rupanya tak cantik, sedap ya. Dan ni, daging ni tadi, dia padat ya. Ha. Dan sekarang saya nak tumis bawang putih dan bawang merah ya. Ini nanti kita akan tabur ke dalam ke atas sup ya, bila sup tersebut dah mendidih ya. Okey, ni dah nak mula garing ya. Ini belum cukup garing lagi. Okey, cukuplah. So, saya akan angkat ya. Ni saya nak masak air ya. Kita tunggu air ni mendidih dulu. Barulah saya masukkan tahu dan juga bawang goreng ni ya. Okey, stay tune. So, ni air dah mula mendidih ya. Masukkan tahu ni. Dan meatball ni tadi. Dan kita kena tunggu ia yang mendidih barulah dimasukkan bawang goreng tu tadi ya. Masukkan sedikit serbuk perasa sikit saja. Dan sedikit garam. Dan saya juga nak masuk cendawan ni ya. Sikit sajalah. Itu pun dah memadai ya. Dan barulah saya masukkan ni ya. So, tutup api dan terus hidangkan ya. Bagi sahabat yang bekerja ya. Kalau tak ada masa, kalau tak banyak masa untuk memasak ya, boleh dibuat tahu ni banyak-banyak ya dan disimpan dalam freezer. Dan bila kamu pulang kerja nak masak, difrizkan dan terus masak sup untuk kamu makan ya. Okey, so saya nak hidangkan ni dulu. A few minutes later. Ni dah saya hidangkan ya. Ha, ni dah lauk lengkap untuk saya. Saya tak payah masak apa-apa lagi. Dah ada cendawan, ada tahu dan ada daging ya. So ni nanti saya akan cicah dengan ni cili dengan apa ni, saya perah tadi limau kasturi dan nanti saya nak letak kicap ya. So inilah saja perkongsian saya untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye. It's my life.